sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya bakal jatuh juga. Secanggih-canggihnya teknologi nih, ah pasti ngalamin masalah. Apalagi kalau yang nyiptain manusia yang gak sempurna. HP canggih, aplikasi canggih, pengguna canggih, akhirnya semua mati kutu kalau udah bermasalah. Kayak hari ini nih, gue gak bisa ngambil order karena HP dan aplikasi gue bermasalah. Padahal gue lagi semangat-semangatnya nyari duit. Dek! Eh, Mbak Asna. Mbak Prima mana? Mbak Prima? Uh-uh. Mbak Prima ada sih di dalam. Oh. Tapi kalau Mbak Asna butuh bantuan, nanti ada bantuin. Nih, Dek. Ini gue gak tahu ya, ini handphone gue atau aplikasinya nih yang error nih ya. Nih, gue, nih, tap. Hang kan? Iya. Tadi giliran ada order masuk, alamatnya soal mulu yang masuk. Serius, Mbak? Serius? Gimana, Dek? Aduh, ada kalau lapar tuh gak bisa mikir, Mbak. Mbak Prima. Ya, masuk, Nak. Duduk. Ya. Kenapa, Nak? Ini, Mbak, aplikasi saya error. Error lagi? Aplikasi apa handphone ya? Aplikasi apa handphone ya? Gak ngerti, Mbak. Cuma ngerti make. Bentar. Agung, coba boleh tolong ke ruangan saya bentar ya? Oke. Bentar ya. Iya, Mbak. Coba. Sering loh hari ini, Mbak. Iya ya. Mbak Prima panggil saya? Iya, duduk dulu, boleh. Gung, ini coba lo cek handphonenya Mbak Asna, katanya lagi ada masalah. Tunggu ya. Lama nggak? Tergantung. Mbak, bener deh, akhir-akhir ini tuh sering banget loh aplikasinya error. Iya sih, tapi untung ada si Agung itu loh. Jadi dia lumayan bisa bantuin gue handle masalah. Justru. Jadi lo mau bilang kalau sekarang banyak masalah karena ada Agung? Ya, iya, Mbak. Habis kan dia juga, apa ya, ganteng-ganteng misterius gitu. GGM? Iya. Nanti aja. Ada yang panggil saya lagi? Terus? Dek. Kalau nanya, bilang nggak ada, ya. Apa sih emangnya? Udah, bilang aja nggak ada ya. Benar ya? Mbak Ade. Iya. Mbak, lihat Mas Iqbal nggak? Mas Iqbal? Nggak ada nih, ada sendiri. Oh, kemana ya? Nih, pesennya Mbak Ade. Ini punya Mas Iqbal. Ini sih, Mbak. Iya, makasih ya, Mbak. Siang, oke, Jack. Mas Arman ya? Iya, betul, Mas. Kemana, Mas? Ke kampus, Mas. Kampus UAI. Kampus UAI. Wah, tahu tuh saya tuh. Ngajar ya, Mas, ya? Bukan, Mas. Saya mau masuk, Mas. Skripsi. Oh, mahasiswa? Udahlah, Mas. Iya. Angkatan berapa, Mas, ya? Angkatan tahun kemarin lah, biasa, Mas. Kemarin 1920? Enggak aja, Mas. Kok gue bisa baru kepikiran, ya? Kalau si Agung itu punya kemampuan buat ngehack server kita. Gue harap lo bisa memperbaiki sistem kita. Dan juga servernya, kayaknya gue masih akan banyak peningkatan juga sih di kantor. Beres, Mbak. Yaudah sana, balik kerja. Mbak, kok gak bilang terima kasih sih? Iya, gue akuin dia emang lumayan pinter. Cuman dia gak bisa kayak gitu dong sikapnya. Gue kan CTO di sini atasannya. Mulai sekarang gue harus lebih keras sama dia. Loh, kok gini sih?
Tapi nggak mungkin lah, Mbak. Mbak Prima pasti lebih jago lah komputer daripada dia. Iya dong. Tapi kalau dia lebih jago gimana? Ya, Mbak, emang tuh anak punya apa? Mbak Prima punya OKJack. Gak mungkin lah, Mbak Prima pasti lebih jago. Ya, tapi buat apa sih dia nge-hack servernya OKJack? Motivasinya tuh apa coba? Mas Nak. Ya? HP-nya udah bener. Apa jadi masalahnya? Cuma masalah kecil aja. Aplikasinya di-update. Terus settingannya dibalikin ke default. Nanti jangan install aplikasi sembarangan ya. Oke. Baiklah. Ada yang bisa saya bantu lagi, Mbak? Enggak, cukup, Gong. Thank you. Mbak? Mbak lihat nggak cara Agung tadi lihat Mbak Prima? Lihat? Dia suka sama Mbak Prima. Mas, mohon mas, kesiangan nih mas. Ya bos. Dikit-dikit ya. Aduh, pohonnya tumbang nih mas. Mas ya. Hati-hati pohon dong. Pohon mana tumbang? Pohon mana tumbang nih mas nih. Di pohon apaan? Ya, genteng itu. Genteng itu rubuh juga nih mas. Genteng itu bang. Mas yang bener dong mas, hati-hati dong mas. Ini pohon mana? Aduh. Apaan? Nggak ngeliat, gue nggak ngeliat ada apa-apa. Lo jangan bikin gue kaget dong. Nih mas nih. Hah? Tumbang nih. Apaan? Lihat nih mas, tugas saya mas nih, berantakan. Oh. Emang gak bisa ya ngerjainnya di kampus aja? Ya mas, gak ada waktu lagi. Begitu masuk kelas, langsung dikumpulin. Ntar kalau pohon sama gentengnya rubuh lagi gimana? Mungkin lah. Waktu itu kan dikit banget lemnya, sekarang banyak. Jadi mungkinlah rubuh. Ya makanya kayak gini nih, bener nih ngelemnya pakai gini. Jangan pakai nasi kayak orang zaman dulu.